Memegang firman itu harus dengan tabah Sekalipun mungkin saudara tidak ada alasan Untuk percaya lagi dengan firman Tuhan Tapi kau harus memegang itu di dalam ketabahan Nah saudara mungkin merasa Mana kesusahanku udah ada yang tolong Yang susah tetap susah Mana gak ada Saudara artinya memegang firman dengan tabah Sekalipun daging saudara melihat semua kenyataan itu Atau mengalami kenyataan itu Kalau kau pegang firman Tuhan dengan tabah Percaya sekalipun tidak ada alasan lagi untuk per Percaya, pegang di dalam hati dengan tabah, karena Yesus akan datang segera untuk yang kedua kali, supaya tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mahkota kita. Hari itu, orang-orang yang tidak tabah kehilangan mahkota mereka. Ada waktunya nanti, semua yang kita hadapi di dunia ini akan berhenti. Kesulitan yang kita hadapi itu hanya ada di dunia, itu ada expired date-nya. Dan kalau itu semua selesai, imanmu lah yang akan menentukan segala-galanya. Barang siapa yang setia sampai detik yang terakhir, dia akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya di surga yang mulia. Mari kita lulus bersama-sama. Mari kita suatu saat mendengar, kamu telah menang dan kita akan bersama-sama di bait suci Allah di surga yang mulia selama-lamanya. Amin Bapak Ibu.